Belum, kalau penyebabnya belum bisa dipastikan sekarang atau belum bisa diutarakan sekarang, tentu butuh pengusutan yang lebih lanjut. Karena kereta api Argo Semeru berangkat dari stasiun awal dan lepas stasiun Yogyakarta pun kondisi normal. Dan jalur juga normal, tidak ada masalah. Tetapi pada pukul 13.15 ada laporan dari awak sarana perkeretaapian atau masinis menuju ke pusat pengendali bahwa rangkaiannya sudah terjadi anjlok. Nah, itu kan tiba-tiba sekali. Evakuasi tentu saja sampai selesai nanti, cuma estimasi pertama kami mengharapkan bisa, insya Allah satu jalur bisa dilalui terlebih dahulu. Nanti estimasi pukul 9 malam ini. Pak, kalau detail lagi gitu ya? Ya, tentunya ada pemeriksaan lebih lanjut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.